Allah, balik lagi dengan kami. Hari ini kita kedatangan BP baru lagi season 7 Heat Wave. Let's go. Kita lihat ya yang baru. Itu apa nih? Wow, karakternya Ajax. Nice. Ini temanya apa guys? Musim panas kayaknya ya. Kayaknya musim panas ini dia lifeguard nih, sebagai lifeguard nih. Siapa lagi tuh? Penyelam, ada penyelam. By the way, ada senjata baru gak ya? Jack 12 lagi. Kayaknya tidak ada, ada senjata baru guys. Odin bukan baru. Tangkap mereka, aduh. Jadi lapar, coba-coba kita lihat Locust, M13, Odin. Kayaknya tidak ada deh guys ya. Biasanya kan di level 21 ada yang barunya gitu ya. Atau 20, kayaknya ini gak ada. Tapi entahlah ya. Oke, kalau gitu langsung saja. Battle Pass ya, ada 320, ada yang 640. Skip 12 sama save after 36%. Iya, langsung lah ya. Seperti biasa guys, langsung kita borong. Ntar Gonfrost sama BP Vault-nya kita cek juga sekalian ya. Kita bungkus semua. Tier 13. Oke, ada apa aja? Urban Tracker-nya keren juga guys, Fly High. Saya suka kombinasi warna hijau, kuning sama biru tuanya ya. Mantap, terus ini sniper apa? Locust kah? Kok ada lagu-lagunya? Crab, Mr. Crab. Oh iya, Crab. Kalau dilihat-lihat dari belakang ini, lihat guys, kayak ada kumang muncul gitu dari belakang ya. Ada kumangnya gitu, keren banget. Iya, ini tema pantai musim panas ini ya. Ada Hades, terus ada Sunset Water. Nice, ada backpack aquatic. Oh, ini keren juga ya. Backpacknya unik guys, tidak seperti biasanya ya. Terus ada Sun Lovin avatarnya. Lagi santai. Ini si Ajax Ice Cream Man. Pinky. Mantap ya. Terus ini Jack tadi ya. Odin. Odinnya keren juga, cakep juga nih ya. Buat kalian masih pakai Odin nih, bisa dicoba tuh. Odin mantap. Ada baseball bat. Parachute. Beach ball. Wah, keren juga. Boleh-boleh frame-nya. Boleh. Ada beach storming avatarnya. Nah, continue ya. Oke. Okay. Kita bungkus lagi guys. Tier 21. Apakah ada yang baru? 21 apa tuh? Senjata apa tuh di 21? Guys. Senjata yang baru bukan? Kayaknya harus di-download dulu deh skin-skinnya. Wah, emotnya keren juga nih. Boleh juga nih. Guys, santuy. Lagi di pantai. Ini bentar nih. Oh, Striker 45 SMG. High damage mobility, low to medium. Oke. Bagus apa enggaknya entahlah ya. Striker guys. Ya, kita bungkus lagi. Menuju 30. Yuk, apa lagi bang yang baru? 30. Ada CP, cashback CP. Saya penasaran ntar aja gimana ya. Sunday Surprise, thank you. Ada RPD. Apa nih? M13 Cold Cream. 40. Ada karakter lagi download. Ada mobil. Yes. Lumayan lah. ASM. Nah, lihat guys, si backpacknya di depannya ya. Orang tadi kan di belakang ya, ini di depan guys. Entah apa yang terjadi. Oke, ada Jack 12 nya Wing Steel. Oke, tapi lagunya sih keren juga nih, saya suka nih. Dan last tier 50. Saat kita lihat ada apa di tier 50. Twing. Waduh. Udah pasti si skin epic yang ini ya, striker berarti ya. Kita cek yang lainnya, ada ICR. Share kita ya, skin kita udah banyak banget ya. SKS, orang-orang masih pada pakai. Woods. Pun in the sun, keren juga. Ada stick selfie aja, ada handphone-nya di bawah loh guys. Buset. Dan ini yang epicnya guys, striker yang tadi ke. Keren, guys. Kayak dari rotan-rotan bambu atau apapun itu. Keren, pakailah PDW dan XPR. Habis. Oke, kita lanjut ke Ground Force. Ini guys ya, untuk Ground Force ya. Oke, langsung saja 800 bungkus. Kenapa tidak? Congratulations. Backpack 2 Shockwatch. Harusnya sih backpacknya berbentuk hiu gitu ya kan, lebih menggiurkan buat orang-orang beli ya. Oke, ini CBR aja. Wah, CBR-nya boleh lah, tapi ya boleh lah, warnanya sih suka ya. Cuman tidak ada animasi doang nih. CBR orang-orang masih suka. Alder. Oh, dapatnya di Alder. Di sini guys, si Alder-nya. Alder lagi. Adler-nya lifeguard. Oh, nice.
Tapi kayak ini aja deh, Adler. Okay. Dan untuk BP Vault-nya untuk available sekarang yang Elite of the Elite ya, 320 nih. Oke, kita bungkus juga sekalian, guys. Ambil, ada Demir. Widih, keren kayak Knight ya. Keren banget. Terus ada M4-nya, Outcast Vengeance. Cakep. Before the Storm untuk calling card-nya. Oke, dan charm-nya itu ya. Kita upgrade lah sekalian, bisa nggak ya? Nih, kita upgrade, Bang. Dapetin semuanya, bungkus. Ada Rytek AMR Charlie. Kalau ini sih standar lah ya. Gunspeed Emote, gimana Gunspeed, coba? Widih. Oke. Mantap. Belakangnya pakai. Wah, cepet banget ya. Ini ada DRH. Udah lama banget. Udah Milsim. Wah, ini keren nih, guys. Hitam-hitam-hitam, jarang-jarang nih hitam-hitam. Biasanya kepake kalau kita di BR yang hitam-hitam-hitam gini-gini. Kadang-kadang nggak begitu kelihatan gitu. Terus ada QXR. Yes. Backpack. Emang kayaknya kita pernah lihat yang begini-begini, guys ya? Backpacknya. Unik, ada Krieg Sarge-nya. Banyak banget ya, guys ya. Ada Hades, buset. Ini berat banget nih senjatanya. Dan Frame Elite Slayer. Nice. Ada Avatar Range Design. Sayangnya dia tidak nyala-nyala nih ya. Kalau nyala-nyala keren tuh ya. Oke, kita sudah bungkus semuanya mulai dari Battle Pass, Ground Force, dan BP Vault. Untuk eventnya, Summer Sizzle-nya mulainya besok ya. Belum bisa kita cek. Tapi daily-nya jangan lupa seperti biasa. Bungkus. Kita cobain senjata baru aja, guys. Aduh, tempatnya di sini lagi. Gak cocok ini buat SMG di sini. Aduh, yaudah kita lewat pinggir-pinggir aja lah ya. Orang pakai ini mau tempur, ini kita gini-gini. Oke, aduh ini ngalangin banget ya. Semoga ntar versi legendarinya keren, guys ya. Semoga, guys. Ayo teman-teman, maju semuanya. Kita bakal lewat sini. Enemy down. Need backup, coba kita lihat. Tweet. Sebagai SMG dia nembaknya nggak cepet-cepet amat, guys ya. Benar nggak, guys? Kayak slow gitu. Kayak assault rifle justru. Biasanya kan SMG kalian tahu lah ya. Ngebrebet gitu, guys, nembaknya. Aduh, pindah lagi. 30, 12, 12. Sini, Bang. Enemy down. Hunter killer, let's go. Buset, reload. Ini pelurunya berapa ini? 30, normal ya. Kita lagi ngetes. Changing mag. Gotta go fast. Gak ada balik lagi, guys. Habis. Cepret. Waduh, kejauhan. Mam no. Let's go, maju. Udah, kita bunuh dia aja lah. Oke. Habis pelurunya, Bang. Let's go nih, senjata baru nih, Bos. Oke, guys, yang baru apa lagi, by the way, guys? Saya belum ngecek patch note-nya ya. Ada yang tahu kah? Apakah ada event baru atau di BR kayaknya map baru? Gak mungkin, guys. Udah bertahun-tahun tidak ada map baru di Battle Royale. Aduh, apakah mereka nunggu Warzone Mobile kah? Khusus buat itu aja, guys. Ketan. Mana sih? Oh, itu. Dan tidak terlalu bergetar juga, guys. Ini nembaknya berhubung fire rate-nya kalau nggak salah tadi kita baca kan ya, antara rendah sampai medium, jadi dia nggak terlalu ngangkat gitu ketika kita nembak. Biasanya SMG yang kita tahu kan ngangkat bener saking kenceng ya. Tapi entahlah bagus apa tidaknya ya striker ini. Oke, jadi itu aja untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Peace.